Kan sejumlah laporan terkini dari sejumlah titik di tanah air. Dari Jakarta, pemirsa, hari ini merupakan persidangan perdana bagi Aki J terkait dengan rencananya Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar persidangan perdana atas kasus tabrakan yang mana menjadi tersangkanya di sini adalah Aki J. Aki J merupakan anak dari musisi sekaligus artis Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Dan dalam peristiwa tabrakan yang terjadi beberapa bulan yang lalu ini ada tercatat sekitar 13 korban. Kita akan pantau bagaimana apakah hari ini berlangsung persidangan yang direncanakan akan dilaksanakan pada pukul 10 ataupun pukul 11 nanti. Kita akan saja menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada Dita Faisal di sana. Dita, bagaimana, apa persidangan sudah berlangsung, Dita? Selamat siang, Tisa. Saya akan mengabarkan informasi terkini.